Jadwal dan petinju yang masuk babak final cabang olahraga tinju PON 20 Papua 2021. Nomor pertandingan tinju untuk kelas putra mempertandingkan 10 kelas. Dan nomor pertandingan tinju untuk kelas putri mempertandingkan 7 kelas. Berikut daftar kontingen peserta perlombaan tinju PON Papua 2021. Kontingen cabang olahraga tinju diikuti oleh Papua, Bengkulu, Kalimantan Utara, Riau, Lampung, Gorontalo, Papua Barat, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Banten, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Bali, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Jambi, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Maluku, dan Kalimantan Selatan. Medali yang diperebutkan pada cabang olahraga tinju memperebutkan 17 medali emas, 17 medali perak, 34 medali perunggu untuk putra dan putri. Pertandingan tinju untuk putra dan putri telah dimulai sejak 5 Oktober 2021 melalui babak penyisihan hingga babak semifinal pada tanggal 10 dan 11 Oktober 2021. Berikut disampaikan daftar petinju putra yang masuk ke babak final tinju PON 20 Papua 2021. Kelas pin 46 kg berhadapan Michael J. Abbas dari Sulawesi Utara berhadapan dengan Sertil A. Rumaropen dari Papua. Kemudian di kelas layang ringan 46-49 kg berhadapan Cornelis KW Langu dari Bali berhadapan dengan Mario Kali dari NTT. Berlanjut di kelas layang 49-52 kg berhadapan Algom Suguro dari DKI Jakarta berhadapan dengan Ingatan Ilahi dari Riau. Kemudian di kelas bantam kelas 52-56 kg Julius Bria dari Bali berhadapan dengan Julius Frando Lumolu. Di kelas terbang 56-60 kg, Walmer Pasiale dari Jawa Barat berhadapan dengan Matius Pandiangan dari DKI Jakarta. Di kelas welter ringan 60-64 kg, Farano Papendang dari Sulawesi Utara berhadapan dengan Alvino Cesar Nanlohi dari Jawa Barat.
di kelas welter 64-69 kg, Saputro Samada dari Nusa Tenggara Barat berhadapan dengan Sorohatua Lumban Tobing dari Sumatera Utara. Kemudian di kelas menengah 69-75 kg, Michael R. Mustika dari Jawa Barat berhadapan dengan Cakti Dwi Putra dari Bali. Sementara itu di kelas berat ringan 75-81 kg, berhadapan Brahma Habatebun dari Nusa Tenggara Barat berhadapan dengan Christian Toar J. Sompota dari Sulawesi Utara. Dan di kelas berat 81-91 kg, Willis Boy Ripipoy dari Jawa Tengah berhadapan dengan Eriko Kevin Amanupunjo dari Papua. Daftar petinju putri masuk ke babak final cabang olahraga tinju PON 20 Papua 2021. Di kelas pin 45 kg berhadapan Andriani Paes dari Papua berhadapan dengan Angelina Nis dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian kelas layang ringan 45-48 kg, Nabila Maharani dari Lampung berhadapan dengan Endang dari Nusa Tenggara Barat. Disusul kemudian di kelas layang 48-51 kg, Adriani Besuguro dari Kalimantan Selatan melawan Seli Wanimbo dari Papua. Kemudian di kelas bantam 51-54 kg, Novita Sianida dari DKI Jakarta berhadapan dengan Carmila dari Nusa Tenggara Barat. Dan terakhir, kelas feeder 54-57 kg, antara Silpa Lauratu dari Kalimantan Selatan berhadapan dengan Christina M. Jembai dari Papua Barat. Di kelas terbang 57-60 kg, Huswatun Hasanah dari Nusa Tenggara Barat berhadapan dengan Erniati Ngongo dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian di kelas welter ringan 60-64 kg, Welmi Pariyama dari Maluku berhadapan dengan Salomina Yariseto dari Papua. Babak final tinju PON Papua 2021 dilaksanakan di Gor Cendrawasih, Kota Jayapura pada tanggal 13 Oktober 2021. Pertandingan dilaksanakan mulai dari jam 14.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Timur. Selamat bertanding kepada para atlet tinju dan berikan hasil terbaik. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa dukung pertumbuhan channel kami dengan memberikan subscribe, like, dan share.